Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, saya sendiri Hafendi Rahab selaku Ketua Umum, di sebelah kanan saya Ibu Oti Chandra Ubayani selaku Sekretaris Umum, di sebelah satu lagi adalah Ibu Elis Daini selaku Bendahara Umum, di sebelah kanan Ketua Bidang Advokasi Bapak Suprianto Sarjana Hukum, kemudian di sebelah kiri saya ada tiga orang adalah tim pakar dari PPIPAT yaitu Dr. Darwin Ginting, kemudian di tengah Dr. Wira Francisca, di sebelah paling kiri adalah Dr. Joni. Pada hari ini kami ingin memberikan keterangan pers sesuai atau sehubungan dengan yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu adanya terkait PPAT di dalam pemberitaan-pemberitaan. Yang pertama kami ingin menyampaikan PPIPAT turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudari Nirina Zubir, di mana aset milik almarhum ibundanya saat ini terdaftar atas nama yang tidak berhak. PPIPAT berdoa dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, yang berhak kembali mendapatkan haknya dan yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum. PPIPAT, saya ulangi, PPAT adalah pejabat umum atau singkatan dari pejabat pembuat akta tanah, disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun. Jadi PPAT ini di Indonesia adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat akta-akta. Ada sebanyak 8 akta, yakni akta jual beli atas tanah, akta tukar menukar atas tanah, akta hibah atas tanah, akta pemasukan ke dalam perusahaan atau imbreng, kemudian akta pembagian hak bersama, ini warisan biasanya, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik, akta pemberian hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi ada 8 kewenangan daripada PPAT yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Semua akta yang menjadi kewenangan PPAT tersebut wajib disampaikan oleh PPAT ke kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta ditandatangani. Inilah yang kita kenal dengan pendaftaran balik nama. Ya, jadi seseorang setelah dia melakukan jual beli, PPAT akan mendaftarkan aktanya ke kantor pertanahan dan kemudian berubah menjadi nama pembeli. Pendaftaran akta-akta di atas dilakukan secara elektronik saat ini. Ya, pendaftaran secara elektronik dapat mendeteksi KTP palsu dari penghadap karena sudah berbasiskan NIK. Nah, terkait dengan yang menimpa saudari Nirina Zubir tersebut, akta jual beli yang dilakukan itu adalah pada tahun 2017 dan 2019. Yaitu pada saat sebelum berlaku ketentuan yang ada saat ini, yaitu pendaftaran secara elektronik. Saat ini pembuatan AJB dan pendaftarannya dapat dikatakan sudah aman, dikarenakan PPAT pun saat ini telah memakai kartu tanda anggota yang secara elektronik juga, dan pendaftarannya adalah secara elektronik juga. Oleh karenanya isu bahwa transaksi di PPAT tidak aman adalah tidak benar. Sebab kejadian seperti yang viral saat ini hanyalah oknum saja dari 21.857 PPAT di Indonesia. Jadi saat ini jumlah PPAT di catatan PPIPAT 21.857 PPAT. Jadi kalau tersangkut 3 orang tentu kita menamakannya adalah oknum. Sikap PPIPAT akan masalah yang menimpa saudari Nirina Zubir tersebut adalah sebagai berikut. A. PPIPAT sangat prihatin dan berharap bisa dilakukan penyelesaian yang sebaik-baiknya di antara pelapor dan terlapor. PPIPAT mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan terkhusus Kementerian ATR BPN RI yang telah memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik
dan segala usaha yang dilakukan dalam upaya memberantas mafia pertanahan. Ketiga, PPI IV mendukung sepenuhnya Polda Metro Jaya yang telah menangani masalah ini sampai tuntas dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. PPI IV juga tentu akan memberikan pengayoman perlindungan terhadap anggotanya yang sedang bermasalah. Kepada masyarakat kami imbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai kewenangan PPAT di atas. Saya ulangi, kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanahnya sesuai kewenangan PPAT di atas. Jika merasa ragu atau merasa tidak begitu kenal terhadap PPAT di suatu daerah, yang bersangkutan dapat menghubungi pengurus pusat IPAT di kantor di Jalan Gajah Mada 174 ini. Kemudian yang terakhir, sikap PPI IPAT adalah menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi, ya, menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi atas tanahnya mendatangi PPAT di kabupaten tanah itu berada, karena yang berwenang melakukan membuat akta terhadap tanah tersebut adalah PPAT yang ada di wilayah tanah itu berada. Kita ambil contoh misalnya, tanahnya di Jakarta Barat, kami imbau masyarakat datanglah ke Jakarta Barat menemui PPAT di sana untuk melakukan transaksi terhadap tanahnya. Jangan datang misalnya ke kota Tangerang misalnya, PPAT di Tangerang, karena dia tidak berwenang atas hal tersebut. Itu barangkali dari saya selaku Ketua Umum. Selanjutnya sesuai dengan yang kami ingin sampaikan, nanti tim pakar, Ketua Tim Pakar PPI IV yaitu Dr. Darwin Ginting SIMA akan memberikan tambahan daripada preskon ini. Silakan Bang Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat, maka memang kita sebagai lembaga pejabat pembuat akta tanah harus mengapresiasi semangat dan tindakan Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional untuk memberantas mafia tanah. Untuk itu, maka kita harus memanfaatkan hari ini. Kementerian sudah mengatakan ingin menuntaskan dan buka-bukaan untuk menyelesaikan mafia tanah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, maka PPAT harus berperan untuk mendukung apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, demikian juga para penegak hukum yang terkait dengan menyelesaikan hal-hal kepada orang-orang yang terlibat di dalam mafia tanah. Tetapi secara umum saya perlu tegaskan, dari sekian banyak yang terlibat dalam mafia tanah, saya mau tekankan, semua itu adalah oknum. Perlu saya tekankan, oknum. Artinya bukan lembaganya, bukan lembaga PPAT, tapi hanya oknum dari sekian orang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga mendukung tugas negara ini dalam pernah memberlakukan Satgas Mafia Tanah. Kita berharap Satgas ini bisa menyelesaikan tugasnya lebih serius lagi dan kontinu, sehingga upaya memberantas mafia tanah ini lebih komprehensif. Karena apa demikian? Karena yang banyak dirugikan adalah rakyat. Nah, ini yang perlu kita jaga, karena kalau hari ini mafia tanah beberapa sudah muncul, ini yang baru kelihatan secara fisik. Kita tidak tahu di belakang masih banyak atau tidak, tapi ini kita berharap semua supaya selesai di kemudian hari. Nah, kemudian saya ingin berharap kepada semua pejabat pembuat akta tanah di seluruh Indonesia. Tadi dikatakan ada 20 ribu sekian. Marilah kita sebagai pejabat pembuat akta tanah melakukan tugas-tugas kita taat asas. Artinya apa?
taati sumpah jabatan yang pernah kita sampaikan pada saat pelantikan. Yang kedua, taati semua peraturan pejabat pembuat akta tanah. Yang terakhir, taati semua kode etik yang berlaku buat pejabat pembuat akta tanah. Saya percaya kalau ini dilakukan, maka kita sebagai PAPAT telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kita sebagai PPAT harus dapat menjadi solusi dalam transaksi peralihan hak atas tanah. Kita harus jadi solusi, bukan menambah masalah. Ini harapan kita, supaya semua saudara-saudaraku PPAT seluruh Indonesia, jadilah kita solusi, bukan menambah masalah. Tapi kalau asas tadi diperhatikan, maka kita tidak akan menjadi masalah, kita akan menjadi solusi. Itu saya kira beberapa item yang saya sampaikan, tetapi harus kita ingat bahwa menyelesaikan mafia tanah bukan pekerjaan mudah. Maka saatnya kita harus dukung itu semuanya secara keseluruhan. Saya kira demikian, semoga semangat pemerintah ini bisa tercapai dan kita sebagai pejabat pemerintah tanah termasuk pengurus pusat siap mendukung pelaksanaan tugas-tugas itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Wira, ada yang mau ditambahkan? Ya, Dr. Wira. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum IPAT, Dr. Fendi Ahab, dan Ketua Dewan Pakar, Bapak Dr. David Ginting, dan juga ditambahkan oleh Pak Dr. Joni. Kita melihat dalam kerangka besar pengaturan kewenangan seorang PPAT, ada dua kerangka besar. Pertama, tugas pokok, fungsi, dan peran PPAT. Yang kedua, ada kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab seorang PPAT. Sekarang kita lihat, tugas pokok seorang PPAT apa? Melaksanakan kegiatan sebagian pendaftaran untuk membantu kantor kepala tanah setempat dalam rangka peralihan hak. Itu tugas pokok. Fungsi PPAT adalah membuat akta otentik dengan telah terselenggaranya peralihan hak atas tanah tersebut. Sekarang yang ketiga, peran PPAT. Peran PPAT adalah memberikan advice hukum, memberikan suatu konstruksi hukum kepada siapa? Kepada masyarakat pada umumnya dan kepada klien khususnya. Dalam hal inilah nanti berkaitan dengan kewenangan seorang PPAT dalam menjalankan jabatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, tugas pokok seorang PPAT berdasarkan kewenangannya adalah membuat akta otentik dalam hal perbuatan hukum tertentu atas peralihan hak atas tanah. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah peralihan perbuatan hukum tertentu tentang apa? Ada dua hal. Pertama, peralihan hak itu sendiri dan pembebanan hak. Inilah yang diberikan kewenangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, 8 kewenangan yang diberikan kepada seorang PPAT yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban seorang PPAT dalam melaksanakan peralihan hak? Kan itu. Inilah yang mengandung dua hal asas dalam hal perbuatan autentik, syarat formil dan syarat materialnya. Inilah yang harus dipatuhi oleh seorang PPAT dalam menjalankan jabatannya. Jika kedua hal ini tidak dipatuhi, tidak ditaati, maka PPAT tadi bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan akta otentiknya. Jadi artinya apa? Bukan lembaganya yang disalahkan, itu adalah personalnya, oknumnya yang tidak memenuhi dalam hal pembuatan akta otentik tersebut, terutama dalam hal peralihan hak atas tanah. Inilah yang menimpa rekan-rekan kita dalam satu organisasi lembaga kebesaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, ada 21.857 anggota di seluruh Indonesia. Dan hanya berapa orang lah katakanlah, jangan nanti kita yakini secara kelembagaan bahwa ini PPAT terlibat dalam hal mafia tanah. Ini yang perlu kita luruskan pada hari ini. Ya, ini perlu kita sampaikan bahwa sesuai yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam hal peralihan hak atas tanah ini adalah tanggung jawab seorang PPAT personal, walaupun melekat jabatannya selaku PPAT yang diberikan kewenangan berdasarkan perintah PP 3798 Yungto PP 24 2016.
Inilah dari cukup penjelasan tadi sudah gamblang, artinya kami juga mendukung pemberantasan mafia tanah tersebut. Ini kata kuncinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelihatannya sudah lengkap ya. Apa mau ditambahkan lagi? Saya kira cukup. Cukup ya. Cukup ya. Nah, sudah komprehensif. Sudah komprehensif. Ada barangkali kita tanya jawab 1-2 barangkali. Ya, silakan. Pak, kira-kira dari pengurus pusat bisa nggak sih Pak memberikan saksi kepada PPAT yang dimodalkan pendidikan atau yang sudah besar? Iya. Jadi tentu PP IPAT dalam kasus ini juga kami pada hari Kamis kemarin sudah melakukan klarifikasi. Kami sudah mengundang yang bersangkutan dan kami sudah mengetahui duduk masalahnya dari anggota kami. Ya, oh ya, dari versi anggota kami sudah melakukan verifikasi ya, pemeriksaan dan kami sudah mengetahui duduk masalah versi daripada anggota kami tersebut. Tentu kami tadi juga sudah pagi-pagi versi dari Kementerian ATR, kami juga sudah mengetahuinya. Dan siang tadi kami ke Polda Metro Jaya bertemu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Pak Kombes Ade. Kami juga sudah mengetahui. Sehingga masalah ini kami sudah paham betul. Tentu nanti tahapan-tahapannya sekarang sedang berproses di Majelis Pengawas. Ya. Dan tentu hasil dari majelis pengawasan tersebut nanti akan menjatuhkan sanksi apakah bersalah atau tidak bersalah. Begitu barangkali. Sanksinya kira-kira apa? Tentu kita tidak bisa menyampaikan kira-kira apa ya, karena kita tetap menjaga asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum. Tetapi yang jelas itu ada sanksi di peraturan Menteri ATR nomor 8 nomor 2 tahun 2018, yaitu terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara atau skorsing dan teguran tertulis. Tentu nanti itu akan dirujuk ke sana di lampiran 2 di Permen ATR nomor 2 tahun 2018 tersebut. Kait dengan pemeriksaan Bang BPAT di Polda Metro, apakah ada pendampingan hukum? Oh iya. Kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimanapun juga yang bersangkutan ini masih tercatat atas nama anggota kita, beliau seorang PPAT, tentu punya kewajiban pengurus pusat untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum kepada yang bersangkutan. Ya tentu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Kalau boleh tahu kan, kalau untuk membuat akte itu kan ada berjenjang, maksudnya ada prosesnya. Ya. Dalam mengurucut dalam kasus ini, tahap mana yang akhirnya dilewati atau yang pemeriksaan tentu pengurus pusat tidak berwenang ya untuk memberikan justifikasi atau penjelasan terkait dengan prosedur mana yang dilewati. Yang jelas sudah perkaranya bergulir berarti ada SOP yang tidak terpenuhi tentunya ya. Pak, masalah tadi kronologis ya dengan Linda Subir zaman ya. Luas tanah berapa Pak kalau kita tidak mencatat berapa luas tanahnya, tetapi untuk di PPATI ada 5 akta jual beli. Di PPATE ada 4 akta jual beli. Itu termasuk barang bukti ya Pak? Ya, kita sudah mendapatkan datanya. Nah, tentunya nanti penyidik mungkin dengan majelis pengawas yang akan mendalami kasus itu. Jadi pengenalan hukuman pada saatnya? Mohon maaf, tadi tidak disampaikan ya dari media mana ya? Saya juga paham, Madinah Online. Oh, Madinah Online ya. Terkait tadi Pak, hukuman yang akan diberikan itu tunggu hasil keputusan pengadilan atau bagaimana Pak? PP IPAT tidak pernah dan tidak punya kewenangan untuk memberikan hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi, PP IPAT selalu mengawal bekerjanya majelis pengawas dan majelis kehormatan. Jadi ini untuk pemberian sanksi itu adalah ranah atau kewenangan daripada majelis kehormatan PPAT.
Kemudian satu lagi, kami sebetulnya mengundang Majelis Kehormatan PPAT, cuman sepertinya mereka sedang bersidang di Kementerian ATR hari ini, sehingga tidak bisa ke sini mengejar acara hari ini, pagi, siang, sore ini. Ya, silakan ada yang lain. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup. Baik. Pak, harapannya bang, acara konferensi pers ini. Ya. Harapan. Tadi kita sudah memberikan harapan ya bahwa kami PP4 ingin masalah ini cepat selesai, dan kemudian yang kedua kami berharap seluruh masyarakat di Indonesia termasuk pemerintah tetap memberikan kepercayaan yang tinggi kepada PPAT dalam bertransaksi mengenai harta bendanya, yaitu hak atas tanah yang ia miliki. Jadi jangan ragu-ragu datang ke PPAT, jangan merasa bahwa nanti akan menjadi bermasalah, karena dari yang 21.587 PPAT tersebut yang saya sampaikan tadi, hanya beberapa orang saja yang tidak mentaati apa yang kita sebut dengan SOP tersebut. Ya, itu barangkali harapannya dari kami selaku pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ya, cukup barangkali ya. 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 Artinya jika PPAT yang melakukan kesalahan lebih dari 1% anggota total anggota ini, apakah itu masih kategori oknum? Tidak ada, kan hanya 2 orang ya, 3 orang ya. Nah, jadi 3 orang nggak sampai 1% ya, 0,00 sekian ya, dikit lah ya. Nah, jadi dimanapun oknum ini selalu ada ya, di wartawan juga pasti ada, di tempat lain juga ada ya. Nah, saya rasa sesuatu yang sudah kita sama-sama pahami ya. Ya, demikian. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan sekalian. Kami bangga rekan-rekan datang ke sini mengikuti preskon yang kami sampaikan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.